Tuan Yang di-Pertua, berdasarkan perbahasan oleh ahli-ahli yang berhormat sebentar tadi, saya dapati kebanyakan ahli-ahli yang berhormat agak teruja dengan pelaksanaan pindaan-pindaan ini, namun juga telah menyatakan kebimbangan berkaitan tempoh pelaksanaannya. Tempoh pelaksanaan ini perlu dipertimbangkan kerana ianya akan menentukan hala tuju demokrasi negara. Penelitian kepada pelaksanaan ini adalah wajar bagi mengambil kira segenap aspek kebajikan bakal-bakal pengundi diberi keutamaan dan bukannya untuk memberi ruang kepada apa-apa agenda politik. Agensi pelaksana yang terlibat secara langsung sewajarnya diberi peluang dan ruang untuk membuat persediaan teratur, umpamanya dari segi integrasi data antara Jabatan Pendaftaran Negara, Jabatan Penjara Malaysia, Kementerian Kesihatan Malaysia, Polis Diraja Malaysia, Angkatan Tentera Malaysia dan lain-lain agensi yang berkaitan. Haruslah diingat dengan pelaksanaan pendaftaran pengundi secara automatik akan menyebabkan anggaran seramai 7.8 juta pengundi-pengundi baru akan didaftarkan sebagai pemilih dalam daftar pemilihan untuk tempoh 5 tahun akan datang. Ini bukanlah tugas yang mudah kerana melibatkan kos masa penetapan lokaliti dan bahagian pilihan raya yang betul. Dalam melaksanakan perkara ini, kerajaan tidak boleh bertolak ansur dengan apa-apa kesilapan kepada daftar pemilih kerana ia melibatkan hak setiap warga negara yang layak mengundi seperti mana yang dijamin oleh Perlembagaan Persekutuan. Adalah menjadi hasrat kerajaan agar rang Undang-Undang Perlembagaan Pindaan 2019 yang dibentangkan ini difahami dan dihayati dengan mendalam oleh semua pihak. Ini adalah untuk memastikan hasrat kepada pindaan ini dapat diterjemahkan sepenuhnya demi menyuburkan demokrasi negara dan seterusnya meletakkan Malaysia antara setara dengan negara-negara maju lain yang telah lama berbuat demikian. Saya ingin mengingatkan kembali ahli-ahli yang berhormat daripada kedua-dua belah bahawa pindaan ini memerlukan sokongan yang padu daripada semua ahli-ahli dewan dan juga rakyat di luar sana kerana pindaan yang kita lakukan ini akan memberi kesan yang sangat signifikan dan berpanjangan kepada negara dan generasi akan datang.